Eh, kenapa kau susun semuanya kat sini? Tak adalah, saya tengok banyak ruang lagi, bos. Lagipun sekarang ni, ramai orang cari gula, bos. Saya tengok. Kau ni tak bijak lah. Ni, aku nak ajar kau cara meniaga. Bila barang ni banyak, kau sorok-soroklah sikit. Janganlah keluarkan semua. Ha, bila dah barang tak ada, barulah kau keluarkan. Ha, masa tu, ternaikkan harga sikit. Eh, bos. Boleh ke kita buat macam ni? Kau tu lah, masa sekolah tak belajar demand and supply. Bila orang dah demand, ha, barulah kita limitkan supply supaya kita boleh naikkan harga sikit. Kau ni dah. Kau simpan separuh. Ha? Okay, bos. Cepat sikit. Mana? Dek, beras ada tak, dek? Kau nak beras ke? Alamak, saya rasa beras dah habis ni. Ah, tapi sekejap. Eh, kau pergi tengok kat belakang tu. Ada lagi tak kopi beras? Sekejap, Abang. Budak saya pergi tengok. Kalau ada, alhamdulillah. Rezeki akak lah tu. Itulah, Abang. Nak pergi supermarket tu jauh sangat. Saya datang sini punya kaki je, Abang. Puas cari beras. Ha. Rezeki akak. Berapa ni, Bang? Ha. Beras ni kualiti dia kualiti import. Sekampit RM50. Mahalnya. Okey. Hari ni saya baik hati. Saya tengok akak pun datang jalan jauh-jauh datang kedai saya ni. Saya bagi lagi diskaun. RM45 sekeping untuk 5 kilo. Eh, mahal lagi lah, bang. Macam tak masuk akal je. Okeylah harga tu. Eh, sekarang ni akak nak ke tak nak ni? Oh, tak nak saya simpan balik. Ha. Ya, bang. Bolehlah. Terima kasih, eh. Jadi tak? Strategi marketing aku. Kau kena banyak lagi belajar dengan aku ni. Bos, saya nak cakap sikit. Kita ni meniaga, kenalah jujur. Ha, rezeki yang masuk orang beli barang kat kedai ni pun mesti kita naik berkat, kan? Ha, saya kerja kat sini, bos. Saya pun nak berkat juga, bos. Ha? Kau ni tak faham. Kalau nak tunggu kau punya berkat, sampai bila pun aku tak kaya, tahu tak? Ha? Aku bayar gaji kau. Kerja kau, angkat barang, susun barang, ikut arahan aku. Eh, kau patutnya terima kasih. Aku ambil kau kerja dengan aku. Macam inilah senang. Ah, ha, sekarang ni kau butakan mata, kau pekakkan telinga, kau bisukan mulut. Senang. Kau buat je kerja kau. Oh, faham. Ni, tadi aku suruh angkat, tak angkat-angkat pun. Tak. Tak apa. Jangan. Hai, simpan separuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa jumpa pemilik kedai ni? Sayalah pemilik kedai. Ada apa? Kami dapat aduan premis ni jual harga barangan dengan harga lebih tinggi daripada pasaran. Ada juga aduan yang premis ni catu barang keluar harian. Salah faham ni. Cik ada bukti ke? Kami tak perlukan bukti lagi sebab akak yang beli beras tu tadi adalah pegawai kami yang menyamar sebagai pelanggan. Apa ni? Surat apa ni? Saman lah. Itulah, bos. Saya kan dah pesan. Kita ni, biarlah untung sikit je. Asalkan berkat, halal. Jangan disebabkan kita ni berduit sikit, kita lebih sikit daripada orang lain. Ha, kita tindas diorang. Semua tu, bila-bila dia Allah boleh tarik, bos? Mudahnya. Gunakan alasan marketing untuk meraih keuntungan. Etika perniagaan semua tak dihiraukan. Hanya sekadar untuk menggunakan strategi marketing. Belajar betul-betul, jangan tersilap cara. Takut nanti teraniaya orang pula. Tips untuk berniaga ni, dua penting kita perlu ingatlah. Jujur dan ikhlas. Barulah rezeki kita dapat tu halal dan berkat. Kisah tadi adalah contohlah. Macam mana peniaga ini menganiaya pengguna. Beras mereka sorok sebab apa? Mereka tahu ada keperluan. Jadi, bila ada orang yang cari, time tu baru mereka akan beri dengan harga yang tidak sepatutnya. Kita sebagai pengguna perlulah bijak sebab kita tahu kita ada hak untuk mendapatkan keperluan asas kita dengan harga yang berpatutan. Jangan lupa join Facebook group kami, Perjuangan Bersama Demi Pengguna. Anda juga boleh berkongsi pendapat, pandangan mahupun perkongsian di dalam grup Facebook kami ini. Sehingga berjumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum.